Kita hidup ni kita nak waris benda baik. Biar kita meninggal, ada orang duk baca Quran nak kita wakaf. Biar kita meninggal, masjid yang orang duk main Jumaat ribu-ribu tu, aku pernah infakkan RM1,000 untuk bina masjid tu. Alhamdulillah. Kita duk di alam kubur, benda baik duk masuk dalam akaun kita. Nampak tuan-tuan? Kena rancang kan? Macam mana kita rancang nak beli kereta baru, macam itulah kena rancang bagaimana untuk mendapatkan firdaus dan redha Allah. Perancangan tahun ni untuk mendapatkan redha Allah dan syurga firdaus, insya-Allah. Tengok, oh tahun ni nak pasang penapi hayak di masjid sekian. Sebab hari tu singgah semayang di situ, pusing satu masjid, penapi hayak tak ada lagi. Kowe ke apa ke? Bukan saya promo kowe ni. Dah tu yang reti pun duk tengok kat billboard kan. Okey, rancang dengan tahun ni. Mahal ustaz, 4,000. Memanglah kena rancang. Beli rumah 400,000 boleh. 700,000 boleh. Rancang elok aja. 3 tahun rancang nak beli rumah. No. Kan 2021 nak beli. Ha tu kena tu kat siapa tu. Tuan-tuan sekalian, semua kita ada satu masa keyakinan ini akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap kita. Ha, dengar elok. Setiap kita, siapa pun dia, selama dia Islam, sejahat mana pun dia, ada satu masa Allah akan lontak sekali hidayah dalam hati dia. Turning point tu Allah Taala akan hentak sekali. Dan kalau ketika mana Allah SWT melontarkan hidayah perubahan ke dalam diri satu orang itu, dan ketika itu dia sambut perubahan tu, dia akan terus naik dan terus sampai mendapatkan redha Allah Subhanahu Taala. Benda ni banyak dalam masyarakat. Tak mai jumpa apa semua kan. Tuan-tuan tak tengok orang berubah. Orang hijrah. Bukan TV hijrah, orang berhijrah. Orang berhijrah, orang berubah. Yang mai jumpa saya sendiri. Kan? Ramai. Bila kita tengok dia nak berubah tu, kita tahu Allah sedang ambil dia, Allah sedang tarik dia, Allah sedang mencampakkan ke dalam dirinya nur untuk dia berubah ketika itu. Sekiranya ada orang yang tolong dia jaga nur itu, dia kena jaga. Kalau tak jaga, nur itu akan dipadamkan oleh maksiat. Dia kena ada guru. Tengok orang-orang yang berhijrah, dia kembali, dia buang balik, dia berjoget balik, dia menari balik, dia bergaul lagi perempuan balik, dikembali kepada yang lama. Dulu berubah dah. Tiap-tiap orang Allah akan bagi. Tiap-tiap orang. Kalau ada guru yang bawa dia, kemudian jaga nur itu, Allah bagi tadi ni, hidayah tadi, dia akan terus naik, terus naik, terus naik, terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.